Okay, aku cuba tenangkan diri. Okay, beberapa hari yang lepas, gaming mouse yang selalu aku guna untuk gaming, untuk edit video, dah pun rosak. Sebab aku dah guna hampir lebih daripada 2 tahun, iaitu mouse daripada ROG Gladius 2. Okay, nampak kat bawah ni, dah tumbuh jerawat. Biasalah, dah remaja, hormon pun tak tentu. Okay, boleh nampak, dia punya sensor semua dah out, memang tak boleh guna. So, memang dah banyak berjasa lah mouse ni dekat aku. Aku beli dengan harga RM300 lebih mouse ni. So aku rasa berbaloi lah sebab aku gunakan mouse ni dah lebih 2 tahun. Lepas kecewa apa yang berlaku tu, aku terus pergi masuk Facebook. Aku up status, aku cakap kat situ, siapa-siapa yang buat giveaway mouse, aku nak masuk, kod-kod aku menang ke. Dan status tu mendapat perhatian daripada YouTuber daripada channel Mona Lisa, iaitu Abang Ashraf Jeffrey. Dan dia cakap dia ada mouse lebih nak bagilah. So dia post dekat aku hari Khamis sampai dekat aku hari Jumaat. Dan aku tak sangka weh, aku dapat mouse ni. Aku buka je kotak tu, aku terus terkejut dan terkentut dah. Sebab weh, gila lah bang. Betul-betul weh, dia bagi mouse ni. Ya Allah, aku ingat aku dapat mouse yang murah-murah, bawah RM100 tu pun jadilah. Aku dapat mouse ni, model Predator Cestus 500. Dia punya design weh, ya Allah, design dia memang lain pada yang lain. Dalam video kali ni, aku nak buat sedikit review mengenai dengan gaming mouse Predator model Cestus 500. Jom tengok video ni. Let's go. First sekali nak ucapkan jutaan terima kasih dekat Abang Ashraf Jeffrey sebab sudi hantar mouse ini untuk buat review dekat channel Alif Malorka. Korang jangan lupa untuk subscribe channel Mona Lisa sebab kat sana banyak sangat ilmu yang korang boleh dapat mengenai dengan barang-barang kelengkapan PC macam mouse, monitor, laptop, keyboard dan macam-macam lagi. Dan ada segmen buah kosong kat sana. Abang Ashraf Jeffrey memberikan banyak sangat tips untuk YouTuber, streamer dan korang memang tak rugi langsung untuk subscribe channel ni. Aku dah sediakan semua link di bawah video ini. Jangan lupa klik, ok? Sebelum kita pergi dengan lebih detail mengenai dengan mouse ni, aku nak fokus dekat dia punya packaging. Ok, di bahagian hadapan kotak mouse ni ditulis dia punya brand lah, iaitu Predator model Cestus 500. Lepas tu ada gambar mouse dan juga dia tulis kat bawah ni gaming mouse dengan pelbagai bahasa lah. Ok, dekat bahagian belakang ni dia tulis Omron 50M plus 20M dual switches. Okay, dekat mouse ni di bahagian right click dan juga left click menggunakan Omron lah sebab Omron ni lebih tahan lama dan memang bagus lah untuk gaming. Okay, dekat bawah ni ditulis dia punya design dan juga software yang digunakan untuk mouse ni. Dekat bahagian kanan aku ditulis Conquer New Worlds dengan tulisan timbul. Memang smart gila lah, memang boleh rasa lah dia punya timbul tu. Di bahagian kiri kotak ni dia tulis dia punya spek lah mengenai dengan mouse ini. Okey, mouse ini menggunakan 50M plus 20M dual switches. Okey, aku dah terangkan tadi. Dan juga design dia jenis ambidextrous. Saya nak sebut susah sikit ni. Dan juga mempunyai 16.8 million RGB colors. Okey, dan ada 8 lighting pattern dan 5 onboard profile configurations. Ini korang boleh adjust dekat dia punya software lah. Dia beri nama kat belakang saya tulis Predator Quarter Master Software. Kotak mouse ini jenis design pintu, so korang boleh nampak Predator telah berikan extra side panels untuk menambahkan keselesaan ibu jari semasa menggunakan mouse ini untuk bermain game. Panel sides ini adalah jenis magnetik dan korang boleh memakainya untuk kedua-dua belah sisi kiri atau kanan pada mouse ini. Ini adalah contoh cara pemasangan side panels pada mouse Cestus 500 ini. Ianya cukup mudah dan memerlukan beberapa saat sahaja untuk menukarkannya. Mouse Cestus 500 ini menggunakan output USB gold plated dan ada logo Predator kat situ. Kabel mouse ini adalah jenis braided, so memang tahan lama lah. Dan panjang kabel ini adalah 1.8 meter. Design mouse ini adalah jenis symmetrical di mana gamer bertangan kidal juga boleh menggunakan mouse ini. So korang boleh nampak lah ada dua back dan forward button di sisi kanan dan juga kiri. Di bahagian left dan juga right click button mempunyai rest up dekat situ kat bahagian tepi supaya jari korang tak mudah tergelincir semasa tengah bermain game.
Aku sangat-sangat suka dengan design mouse ni sebab desainnya nampak futuristik. So memang kenalah dengan konsep gaming tu sendiri. Design mouse ini sangat sesuai untuk gamer bertangan kecil. Jika ada antara gamer bertangan besar yang mahu menggunakan mouse ini, aku sarankan korang pasangkan side panels. Ini menambahkan keselesaan untuk korang gunakan mouse ini. Predator telah menyediakan software diberi nama Quartermaster di mana korang boleh setkan lampu RGB serta menukar 8 jenis lighting pada mouse ini. Korang juga boleh setkan DPI sehingga 7200 dan setkan polling rate sehingga 1000Hz. Jika korang ingin mencari gadget dan barang kelengkapan PC, korang boleh layari www.monaliza.my. Kat situ banyak gadget dan barang kelengkapan PC dengan harga yang berpatutan. Aku dah sediakan link di bawah video ini. Jangan lupa klik, okey? Okeylah guys, sampai di sini saja video review ringkas aku mengenai dengan Predator Cestus 500 ini. Kalau korang sukakan video ini, jangan lupa klik button like. Yang mana belum subscribe, bolehlah subscribe. Thank you so much yang tengok video ini daripada mula sampailah habis. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.